Mbah Mukibah di Kampung Buku Bitung, Karang Sambung, Majalengka. Dan sudah dikasih waktu sama Kyai Haji Satari, anak pertama dari Mbah Mukibah. Di makom mungkin itu makomnya dikasih cungkup atau saung sampai satu kali jadi, tapi ada angin jadi roboh. Dibangun lagi kedua kali, begitu lagi roboh lagi sama angin. Ketiga kali dibangun lagi sampai disapu lagi sama angin itu. Jadi sekarang sudah enggak dipakai saung. Robohnya itu tidak, saya enggak tahu keajaibannya atau ke masalahannya. Sebab itu ada kaitan dari kebatinan. Barangkali Mbah Mukibah itu asal-asal mula Mbah Mukibah datang ke daerah kabupaten itu, ke daerah Gabuan, hijrah atau pindah ke daerah Sumedang, yaitu Katomo di Cikalong. Sedang di Cikalong ada pembara, siapa yang bisa mampu membunuh ada dedemit atau ada suatu sato atau hewan yang merusak nanti kesanahnya. Ada yang menyebutkan ada Kiai Cirebon di Cikalong, Tomok, Sumedang, Kiai Mukibah namanya, namun biasa disebutnya Kiai Cirebon. Kata Pak Bupati Kolonel Sumedang, panggil coba nanti ke sana, ke ujung sebelah utara, di sana belum ada desa, belum ada kampung, di situ masih belantara hutan. Nah, di sini Pak Kiai ada sato buas. Jadi sudah 40 Kiai enggak ada yang mampu. Cobaan sama Kiai, apa mampu enggak? Ya, kata Kiai Cirebon, sanggom, sanggem, mampu, ya. Coba, Cikwang, itu Cikwang teh, Cikwang, ada desa atau kampung Cikwang. Sanggom, 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 kata ya Mbah Mukibah, sanggom. Cirebon itu ya Cikwang, terus masuk, masuk satu jam kembali, kemudian pulang lagi. Nah, di situ cerita lagi, oh Cikula, Cikula. Nah, jadi kata dia kan, kalau kata kita ini Cih saya, Cih ulu, Jawa, Ujung Jaya.
Jadi ada sekarang ada Kecamatan Ujung Jaya, ada Kampung Cikule, ada Kampung Songgom, ada Kampung Cikoang. Jadi Cikoang diadakan gitu ya. Nah, begitulah. Ya, sudah berhasil.